Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat organik. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bagaimana saumnya? Semoga pada kuat-kuat semua ya saumnya. Ya, pada hari ini saya mau lihat pejantan domba Garut yang top banget katanya di sini. Jadi langsung aja kita lihat. Jeduk. Tuh, gede banget. Gede banget ini anakannya. Kita kawin kan. Oh. Ini lagi. Ini ambil diri ya, Pak. Cara atau udah pernah? Cara ya. Bagus banget ini, Pak. Gemuk. Ada. Bulan. Stop. Karena lagi pada di keluarin, kita lihat sebelah sini yuk. Ini ada yang buat kandangnya, Pak. Cek. Oh, udah pada aku kayaknya. Ini betina nih. Oh, ini jantannya nih. Mulus habis dicukur. Nah, tina. Ini lagi tidur. Ya, kita lihat lagi ya. Ini kandang yang bagus buat domba Garut ya kayak gini. Soalnya harus kayunya kayu keras ya, jadi kalau dihantam itu nggak masalah. Tuh tadi sediain kayu malah ya. Jadi kalau mau melihara domba Garut yang kelas kontes, kandangnya harus yang kayak gini, wajib. Ini betinanya juga ya, sana lagi. Ya, tadi ini lagi kawin di ember. Ya, tangga betina. Dari poster tadi. Yang penting mah kasih makan kambing mah kebiasaannya gimana gitu. Nah, saya mah gak pernah makan kambing pagi, sore aja deh, jam 4, setengah 5 baru kasih makan. Sepuasnya dia. Ini tempatnya itu penuh, udah pasti kenyang. Iya. Nah, udah ada cakrannya, sebetulnya. Iya, saya
Udah tahu tempatnya. Wow. Wow. Hancur. Ada pasang speaker. Tapi udah bager. Kalau bukan kayu hancur ya, yang kayak Pak Cepi itu. Aluminium. Ya, Sobat Organik, tadi udah lihat-lihat domba jantan yang super-super banget yang punya Bapak Kepsek, panggilannya Bapak Kepsek. Jadi kita sebenarnya lagi-lagi nyari-nyari juga di sekitar sini yang punya domba Garut, khususnya pejantan yang bagus. Kita mau coba breeding secara natural aja di alam, nanti diumbar, karena selama ini kita pakai eBay. Kita mau coba juga beli pejantan yang bagus tentunya. Tadi udah lihat-lihat sih, cuman kita masih nego-nego aja harganya, karena dirasakan terlalu agak mahal lah, terlalu mahal. Karena bapak itu jualnya dua, bukannya satu, karena kita butuhnya satu. Jadi tahu nanti next insyaallah pertemuan berikutnya, sambil kita nyiapin kandangnya dulu. Karena kalau misalkan kita udah langsung beli, nggak ada kandangnya kan sayang ya. Kandangnya juga tadi udah lihat kan, harus yang optimal, harus yang bagus, yang kokoh, kayunya juga yang keras, jadi mau dihantam. Karena emang dia naturalnya tuh emang pengadu ya, pengadu, jadi dombanya domba adu, jadi ya dia harus ada tempat untuk ngeruduk gitu ya. Oke, Sobat Organik, sekian aja deh video ini. Semoga bermanfaat. Like kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, komen. Ya, tunggu next video berikutnya. Lebih menarik. Oke, dari saya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.